nama Allah, aku ini akan dihukum Tuhan dengan seberat-berat hukuman. Tetapi bagaimana dengan kelakuanmu yang terus menerus berbuat dosa yang tidak mahu ditegur itu? Untuk itu kamu berdosa. Kalau kamu berdosa, apakah kamu berani? Seberani aku pula mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, aku sampaikan seruan ini kepadamu supaya kamu berhenti dari menyembah dan memuja yang selain Allah. Kalau aku berani menanggung dosaku sendiri di hadapan Tuhan, maka dosamu itu tidaklah aku mesti menanggungnya melainkan kamu sendiri. Beranikah kamu? Dosa kamu kebenaran dan keturunan ayat Al-Quran dengan mendakwa bahawa kitab tersebut merupakan rekaan atau idea penulisan yang dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ada juga yang meragui akan keasliannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil alamin. Subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummat. Mereka tidak akan dapat membuat dan datangkan yang standar dengannya walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri. Silam pendengar yang dimulakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-35 surah Hud ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa setiap penentangan terhadap hukum atau perintah Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Kedua, Sayyidina Muhammad karimil abawan Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.